Sekali lagi kami informasikan, Bapak Ibu tamu undangan yang masih berada di luar ruangan, kami mohon untuk dapat memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Tadi Pak Mercedes online pantauan oleh Gubernur Kalimantan Selatan bersama Staf Ahli Menkumham dan Kakanwil Kemenkumham Kalsel ini melihat beberapa karya termasuk produk-produk dari hasil kerajinan para penghuni lapas. Gubernur Kalimantan Selatan dan Staf Ahli Kemenkumham Republik Indonesia dan UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Kemenkumham Kalsel ini melaksanakan mini expo dalam kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic 2022 yang salah satu tujuannya ini untuk mengajak para instansi terkait termasuk pemerintah daerah hingga ke kabupaten kota untuk mendorong dan mendukung dibuatnya kekayaan intelektual oleh para sebagai tanda karya-karya baik dalam upacara untuk Kalimantan Selatan bergerak lebih. Kegiatan hari ini ada bentuk penguatan Kementerian Hukum dan HAM di dalam menggerakkan sadar masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya baik dalam bentuk karya cipta, paten, merek maupun juga kekayaan komunal yang sangat beragam dan banyak di wilayah Kalimantan Selatan. Apa nih yang jadi mendorong ini Pak maksudnya? Ya, satu tadi, memang Kalimantan Selatan memiliki kekayaan potensi komunal yang luar biasa dari bentuk apresiasi budaya, kemudian pengetahuan tradisional ya dalam bentuk makanan tradisional dan sebagainya, juga indikasi geografis juga sangat potensial. Nah, ini harus kita lindungi, jangan sampai nanti diambil oleh wilayah yang lain karena pada saat nanti memiliki nilai ekonomi tentu akan menjadi persoalan. Pada sisi lain juga kita mengharapkan nanti karya cipta yang diciptakan oleh ide oleh orang atau kelompok masyarakat itu bisa dilindungi juga dari pencipta. Masih Pak, kerugiannya kalau sampai itu semua diklaim oleh orang lain yang Kalimantan? Yang jelas kita ada dua hal yang kita lindungi. Pertama, melindungi moral. Moral itu kaitan dengan pribadi seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki ide menciptakan sebuah karya. Ini kalau sampai diambil orang lain tentu akan dirugikan secara identitas daripada pencipta. Pada sisi lain, pada saat ini memiliki nilai ekonomi tentunya, nanti klaim ini akan menjadi persoalan karena akuisiasi terkait dengan keuntungan itu diperoleh oleh mereka yang sudah mendapatkan pengakuan pendaftaran. Termasuk yang karya gubernur tadi Pak Lahiman itu Pak? Ya, saya kira itu adalah kekayaan karya cipta yang sangat monumental terkait dengan legasi daripada kepemimpinan beliau yang nantinya tidak hanya memberikan semangat untuk pembangunan masa jabatan beliau tapi juga untuk generasi mendatang.